Jumpa kembali bersama saya di hari Kamis 22 Juni 2023. Kembali melanjutkan live sebelumnya, di mana tadi saya sudah live terkait suasana sebelum dan saat kedatangan Menteri Maritim dan Investasi, Menko ya, Luhut Binsar Panjaitan, dalam rangka kunjungan lapangan testing and commissioning proyek kereta cepat Jakarta-Bandung di stasiun Tegaluar. Nah, dan sekarang saya akan mengajak Tribunas untuk melihat kondisi luar dan dalam dari kereta cepat Jakarta-Bandung ini. Oke, kita langsung saja. Oke, ini adalah bagian depannya ya, dari kereta cepat Jakarta-Bandung ini. Ya, bagian depannya, ada kaca depannya. Bumper depan. Kemudian ini ada lampu ya, kiri kanan. Oke, kita geser sini. Adalah bagian luarnya ya. Nah, jadi mumpung ini ada di sini ya, ada kunjungan dari Menko Marves Luhut B. Panjaitan, jadi kita akan coba setelah melihat-lihat bagian luarnya, kita akan coba melihat bagian dalamnya. Oke, jadi kita akan lihat bagian dalam dari kereta cepat ini. Oke, jadi ini kursinya seperti ini. Oke. Dan ini tempat duduknya, bangku-bangkunya. Seperti ini ya Tribunas. Jadi karena memang terbatas ya, hanya sampai di sini saja yang bisa saya informasikan kepada Tribunas ya. Jadi demikian ya Tribunas yang bisa saya informasikan melihat bagian luar dan dalam dari kereta cepat Jakarta-Bandung ini. Demikian, semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.